Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera Nek Munir. Jadi, kita pergi video yang terakhirlah, skema jawapan. Lepas kamu sudah jawab semua and kamu sudah share jawapan kamu dalam grup, barulah cikgu boleh share kamu punya jawapan, okey, skema jawapan, supaya cikgu boleh bincang lagi lanjutlah dia punya jawapan dan cikgu boleh bagi tahu step by step kenapa jawapan dia macam tu. Okey, jadi kita tengok dulu dia punya skema jawapan untuk latihan yang cikgu bagi tadi. Okey. Jadi jadi kalau kamu tengok soalan yang pertama, dia cakap padankan istilah dengan definisi yang betul ataupun match the terms with its correct definition. Jadi kita ada tengokkan tadi kromosom. Okey. So kromosom adalah ni a thread like structure ataupun struktur benang halus. Okey. So kromosom yang cikgu ajar jelah sebenarnya. Okey. Ini adalah kromosom. Okey, dia adalah kromosom sebenarnya. Okey, so apa maksud dia benang halus tu? Sebab dia macam sedikit macam benang halus. Kalau dia bertinggi-tinggi bergabung-gabung menjadi satu kromosom. Okey, so itulah dia cakap seperti benang halus. So benang halus nucleic acid. Okey, so maksudnya bila contohnya dekat dalam ni kan. Okey. Dalam ni dia dipenuhi oleh apa nama dia? Dia dipenuhi oleh nucleic acid. Jadi bila dia bercantum-cantum-cantum macam ni, dia nampak macam dia ada benang. Okay? So itulah nama dia macam thread like structure of nucleic acid because it fills with nucleic acid and it looks like it have threads, macam ada benang. Jadi kita tengok yang kedua pula, jin. So jin ni adalah a basic unit of heredity that determines the characteristic of an individual ataupun ni asas pewarisan. Ah, macam cikgu tunjukkan tadi, ada jin tu ada orang mata lain kan. Okay? Macam contohnya bapa dia mata biru. So mungkin anak dia akan dapat mata biru. Okay? Ataupun kalau bapa dia rambut hitam, mungkin anak dia akan rambut hitam. Okay? Ataupun kalau ada jin buat orang tu ada kelebihan, dia boleh roll the tongue ataupun tidak boleh roll the tongue. So genes determine whether you have certain characteristic maybe from your parents or you have a special characteristic that others don't have, like the ability to roll your tongue. Okay, so we've discussed this now, but if you still need further discussion, you can always ask me through our WhatsApp group or our Telegram group. Okay, so we look at this mitosis. So mitosis is the process of cell division. Okay, so cell division takes place in somatic cell. So tadi kan kita ada belajarkan macam mana mitosis. Kenapa kita buat mitosis ni? Sebab contohnya kalau ada sel yang rosak, okay, takkanlah badan kita kasi biar je, biarlah rosak pun rosak. Jadi kita makin lama makin teruk. Makin teruk badan kita. Tapi kalau ada mitosis ni, dia boleh baiki. So macam mana dia baiki adalah dia buat sel baru. Macam dia buat sel baru adalah contohnya dia ada blueprint. Dia ada blueprint of A, sel A. So dia buatlah banyak-banyak sel A. Kalau dia ada blueprint of sel B, dia buatlah banyak-banyak-banyak sel B. So itulah maksud dia pembahagian sel. Okay? In English, it will be why the answer is mitosis is because cell division. Okay, we have learned this cell division. If, for example, you have some defect in your cell or some problems in your cell, and then it's spoiled, you can't, ataupun they damage, you can't leave it damaged from the beginning until the end, until your body getting worse. You can't leave a damaged cell. So how do you fix this damaged cell is that if you have a copy of cell A, you will make lots of copy of cell A. If you have copy of cell B, you will make lots of copy of cell B. Why? Because you want to fix this problem. Okay? You want to fix this problem. So this mitosis cell, mitosis is the cell division. Okay? Cell division. Dia bahagi, 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 dan bahagi. Okay? Untuk apa? Supaya kamu tumbesaran, kamu boleh jadi besar ataupun supaya baiki sel yang rosak. Kalau sudah rosak, dia pun baiki, dia kasi fix, dia kasi ganti. Macam kalau kereta, contohnya kita ada bateri rosak, takkanlah kita kasi biar. Macam mana lah kereta tu mahu bergerak? Kita beli,
Kita ganti bateri yang sama. Okay, so macam tulang mitosis. Kita kasih ganti, kita ganti dengan sel yang sama. Tapi kita buang yang lama tu, kita duplicate, kita bahagi, kita buat sel yang sama, kasih ganti sel yang rosak. Okay, so kita tengok pula DNA. So DNA adalah, dia cakap double helix. Okay, struktur double helix ganda dua. Okay, DNA tadi kan cikgu ada ajar DNA bentuk dia macam ni. Okay. Cikgu tak boleh ni, tapi macam tu lah bentuk DNA sikit. Okay, double helix. Okay, double helix. So ni adalah bentuk DNA. Ini adalah bentuk DNA. Double helix. Itu adalah kita punya DNA. So kita tengok pula olah. Cikgu belum ajar meiosis, tapi apa yang tinggal adalah cell division that produce gamete. So meiosis is actually, I will teach you for next class, but meiosis is actually pembahagian sel yang menghasilkan gamete. Maksudnya gamete adalah yang menghasilkan anak. Contohnya macam ovum ataupun sperm. Okay. Jadi kita tengok pula yang tu nanti cikgu akan discuss lagi lah. Okay. So kita tengok pula yang ke soalan nombor 2. Okay, dia tanya, label the structure of chromosome dulu. Okay, so ni adalah kita punya chromosome. Okay, so maksudnya dia sudah sebenarnya bagi kamu jawapan. Dia cakap, label the chromosome below. Label the chromosome below, dia cakap. Jadi, chromosome lah dia punya jawapan. Okay, so dia tanyakan, so apalah satu benda ni? So, satu benda ni adalah chromosome. Okay, so kita tengok pula ni, centromere. Centromere ni adalah di mana kromatid tu melekat. Okay, so contohnya kita ada satu kromatid, kita ada satu lagi kromatid. Macam dia melekat adalah kita punya kromatid tu, dia ada centromere. Okay, centromere. So dia macam gum, dia kasi lekat. Dia kasi lekat apa? Dia kasi lekat tu kromatid. So, ni adalah kamu punya kromatid. Okay, kalau dia jadi dua macam ni, dia akan dikenali sebagai kromosom. Okay, so maksudnya satu adalah kromatid. Okay, kalau kamu tengok, dia tanya ni, satu saja, dia tanya si satu. So, si satu adalah kromatid. Kalau dua ni, dia tanya adalah kromosom. Apa yang kasih lekat si satu kromatid dengan jadi dua supaya jadi kromosom adalah centromere. Okay, nama dia centromere. Kenapa? Sebab ni dia berada dekat center. Okay, dia berada dekat center. Okay, jadi kita tengok pula jawapan yang soalan terakhir cikgu bagi. Okay, so kalau kita tengok sini, jawapan dia adalah K and then J, L dengan M. So kalau kita tengok K ni adalah sebenarnya profess sebenarnya. Profess. Di mana dia baru saja memula. Okay. So, kalau J, kalau kita tengok adalah sebenarnya metaphase. Di mana semua ni dia dia terletak di tengah-tengah, equator. Okay. So, this mean, this is, J is your metaphase. Where all of the chromosome, all of the chromatid will be in the equatorial plane. Dia dekat tengah-tengah. Okay, dia dekat tengah-tengah. Your chromatid. Okay. And then, L. L ni apa pula? L ni adalah kamu punya anaphase. Okay, so anaphase adalah di mana, kalau kamu masih ingat, cikgu ajar, anaphase adalah di mana dia dari tengah-tengah ni, dia akan pergi ke kiri dan juga ke kanan kutub. Okay, it will go to the opposite poles. Your left and the right poles. Dia akan pergi opposite poles. Satu pergi kiri, satu pergi kanan. Poles. Satu pergi kutub kiri, satu pergi kutub kanan. Okay. So, and the last one, bila dia sudah jadi dua. Okay. Mula-mula dia satu je dulu. Satu je. Lepas tu, tiba-tiba dia jadi dua. So, bila dia jadi dua, maksudnya habislah sudah proses. Kalau habis sudah proses, nama dia adalah telophase. Yang paling terakhir. Okay. Yang paling terakhir adalah telophase. Di mana daripada satu saja, dia akan jadi dua. Okay. From one only cell, it will become two cell. So this part we will known as telophase. Okay. So
Dia orang tanya sini stage L. So stage L macam cikgu cakap tadi adalah anak fetus. So dia tanya kamu sini pula, apalah yang terjadi dengan kromosom masa dekat stage L? Okay? So apa yang terjadi masa kromosom masa stage L adalah kromatid adik-beradik terpisah. So ni adik-beradik ni dia terpisah dan dia tertarik ke kutub yang bertentangan. So this mean during this anaphase, okay? So during this anaphase, your sister chromatid, okay, dia will separate. Daripada satu ni, kan, dia satu ni, dia terpisah hanya setengah sahaja. And then they will cool to the opposite pole. Satu pergi kiri, satu pergi kanan. Okay, jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu dalam grup kita. Kalau tidak, nanti kita akan sambung lagi. Untuk minggu hadapan, kita akan masuk pula meiosis. Tapi kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu, kamu boleh sahaja tanya cikgu bila-bila dalam grup kita. Okay, jadi kita akan bertemu lagi di video yang seterusnya.